الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu yang dihormati pengurusi majlis, juga Tuan Imam, ahli yang terkuasa Masjid Tawang, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana berada pada saat apa yang disebut oleh pengurusi tadi, kita panggil sekarang ni ambang Ramadan. Mana dekat dah lah. Kalau bunyi ambang tu, bangun dah dengan puasa. Alhamdulillah. Dan kita banyak di antara adat kita nak menyambut Ramadan yang pertama sekali, iaitulah kita berdoa kepada Allah, minta sampai ke bulan Ramadan. Banyak hari dah berdoa tak? Sejak bila lagi doa? Bulan Rajab lagi tak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hari ini kita sudah 16 ke 17 dah hari ini. 17 dah. 17 Sya'ban 1444. Jadi kita dengan Ramadan ada 13 hari je lagi. Bermakna sangat dekat. Itu pun belum tentu sampai. Kadang-kadang dekat nak puasa, dia kata nyambut puasa dah dia mati. Tak tahu lagi siapa dia matinya. Maknanya masa tu kita tidak tahu. Tapi sebagai tanda cinta kita kepada Ramadan, apa yang kita kena buat? Yang pertama sekali, para jemaah sekalian, kita kena doa. Ingat ada doa ni? Kau lama tak kata. Doa yang dibaca oleh imam tu apa ada tak? Allahumma barik lana, lalu ni orang baca Syaban, wa balighna Ramadan, itu kita minta sampai ke Ramadan. InsyaAllah, doa kita tu mustajab, makbul, kita sampai Ramadan. Cuma ada satu lagi doa, tuan-tuan kena tanda doa ni. Kalau boleh tulis sikit. Apa dia ingat doa ni, kita beri hadiah. Itu kelebih hadiah, hadiah selalu. Cuba ingat doa ni. Kata, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ai, selalu tu. Apa dah yang kita kena buat? Jadi kalau hak Rajab Syaban hak selalu tu ingat dah tak? Gaji dengar tu. Hak ni cara. Hak ni kita nak bagi hak jaga dengar lah, nak suruh jadi selalu dengar. Sekali lagi pula. Lepas ni kita bagi masa akhir kuliah nanti boleh tasmik. Insya-Allah. Kata Allahumma sallimni li Ramadan wasallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dia tiga ya permohonan. Ya Allah, Allahumma sallim li Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. Itu permohonan kita. Kita sambung hak tu imam baca. Imam baca sakak wa balighna Ramadan, sampai Ramadan. Tapi hak ni kita nak minta berhabis. Wasallim permohonan yang kedua, wasallim Ramadan li, ya Allah serahkanlah Ramadan itu, berilah kepada roh kita Ramadan ini untuk kita beribadat sebanyaknya dalamnya. Mana kalau siapa saja, rugi juga kita ya, siapa dah, tapi ibadat tidak banyak. Kemudian permohonan yang ketiga yang kita nak minta, iaitulah watasallamhu minni mutaqabbala. Setelah berakhirnya Ramadan, kita minta Allah Ta'ala kabulkan apa yang telah kita lakukan. Boleh dah? InsyaAllah. Apa hak ni? Lepas pada apa, kita akan tanya di akhir nanti insyaAllah. Baik, para jemaah sekalian, ada sebuah buku yang saya baca. Dia panggil Mukhtasar Lataif. Tajuknya tentang wazaif, tugasan kita, amalan kita pada bulan Syaban.
Sekarang ni kita duduk di bulan apa ni? Bulan Syakban. Baru ia berlalu malam Nisfu Syakban. Apa dia tugas kita pada malam Nisfu Syakban? Apa yang kita kena buat? Baca Yasin. Sebenarnya ada benda besar, agenda besar, iaitu sebagaimana yang disebut dalam riwayat, orang akan dapat keampunan Allah Azza wa Jalla kecuali orang yang musyahin, orang yang berkelahi. Maknanya orang berkelahi tidak akan diberi keampunan oleh Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih lagi kalau kita kelahi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Sudah-sudah balah pergi baca Yasin. Jadi ke tak jadi? Tak jadi. Tak ada tiga kali. Sudah bila-bila tengok ayat Yasin tu, ingat ke muka kawan tu nak sembuh ke? Tak. Ada kata sembuh dengan ayat Yasin ni baru jadi. Tak. Maknanya yang pertama sekali yang kita kena buat dalam bulan Syakban ini, sebelum sampai Ramadan, yang pertama tadi kita berdoa, ingat dah tu? InsyaAllah. Yang kedua, kita kena murnikan hati kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ini benci kepada orang beriman. Ini yang kita bimbang hari ini, kita benci kepada orang yang beriman tapi kita sayang kepada orang kafir. Dengan sebab-sebab tertentu. Oh, benci kita. Tengok kawan ni marah selalu. Pilih orang kafir ni rasa sayang pula. Lah. Maknanya kita kena doa pada Allah SWT, minta Allah Ta'ala cerahkan hati kita, lapangkan dada kita, boleh bermaaf-maafan bersama dengan orang Islam. Dengan orang kafir kena balas dah. Tapi orang kafir yang menentang Islam, baru kita berkelahi. Orang kafir tak balas dengan kita, jiran tetangga, member-member kita duduk kawan dengan dia, tu kawan lah, tidak jadi masalah. Sambil-sambil kita berkawan tu, jangan lupa, ajak juga dia masuk Islam. Tak? Pengalaman kita hidup ni, berapa orang dah kita ajak orang masuk Islam? Ajak bukan Islam, masuk Islam. Berapa orang? Ada dah. Kalau setakat ajak mari kenduri anak, tak ada dah. Enggak dia mari, bak makan ni, tak ada masalah. Ajak buka puasa je mari. Nah, kalau ajak dia mari, kita buat majlis iftar, ajak orang bukan Islam buka puasa, dia mari tak? Mari, tak ada masalah, bak makan. Kalau kita naknya ajak dia masuk Islam, maka itu di antara tugasan besar yang kita kena buat sebelum sambut Ramadan. Ini dipanggil ambang Ramadan ni, iaitulah musim kita berdamai. Allah, dia kata, gopohlah Ustaz Abu Anah ni. Orang nak berdamai raya. Tak? Tidak pakai atakat raya dulu. Selamat hari raya. Berapa dia? Maaf zahir batin lah tu. Haa, tak? Atakak tu kok begini zaman dulu. Jabat puh saya ingin. Zaman puh dah. Sekarang ni puh rusak dah. Nyonya dirusak oleh mazhab wasafi ni. Kenapa mazhab wasafi? Dia takut tu dah. Nah, pakai tepek belakang. Nak mana jumpa atas belakang. Habis geruk ni bubuh. Tapi kalau jumpa depan salah ke tak? Tak jadi lagi tak? Dia tu tak jadi. Sama-sama nak pergi maya gaya dah tu. Kita kata tak jadi. Sekarang ni macam mana kita nak murnikan hati kita, macam mana kita nak lapangkan dada kita supaya kita dengan orang Islam ni sayang. Itu agenda besar. Kemudian dalam ada sebuah hadis, seorang sahabat nama dia Usamah bin Zaid. Tuan-tuan kena tanda, Usamah ni siapa dia? Siapa dia kenal Usamah bin Zaid? Angkat tangan kalau kenal. Sahabat lah. Betul, dah sahabat Nabi tu. Orang panggil pengenalan hak lebih detail sikit. Kalau kata Usamah bin sahabat Nabi, betul. Tapi jawapan itu tak ada markah kalau orang cikgu sekolah. Kalau ustaz sekolah tak nak bagi markah sebab umum saja. Abu Bakar As-Siddiq siapa dia? Sahabat Nabi. Dia kata tak kira tu. Orang naknya jawatan dia khalifah, bapa mertua Nabi, baru ada markah. Usamah bin Zaid ini anak Zaid bin Harithah. Baru nampak kenal sikit. Zaid bin Harithah ni siapa? Sana apa macam hanggut dah sedap dah kitanya. Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Panglima tu panglima lah, tapi yang paling rapat perlu pada sebelum Nabi masuk jadi apa ni, dia ni dapat hadiah Hawa daripada Khadijah. Awal-awal lagi Khadijah bila Nabi kahwin dia, dia bagi Zaid sebagai apa ni, pembantu dia. Usamah bin Zaid dia kata pernah satu hari dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walam araka tasumu minasyuhur ma tasumu min Syaban." Wahai Rasulullah, kami tak tengok Rasulullah banyak puasa sunat nak banding dengan bulan-bulan lain sebagaimana Rasulullah puasa pada bulan Syaban. Sebab apa? Bagus, Usamah ni dia tolong tanya bagi pihak kita. Kita nak tanya tak boleh, bukan kita hidup zaman ni. Kalau hidup zaman Nabi baru boleh kan. Jadi Usamah tolong tanya, kita kata jazakallahu khaira ya Usamah. Allah Ta'ala lah bagi balasan yang baik kepada Usamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua sebab. Nah, tanda tuan-tuan. Kita hari ni banyak puasa ke tak puasa? Dia tak boleh, Ustaz nak puasa. Lepas pada 15 Syaban tak boleh puasa dah. Baik, bila pada 15? Dia katanya tanya banyak eh. Sekala tak nanya dah. Bila 15 tak puasa juga, lepas pada 15 nak puasa tapi tak boleh. Sebab lah, kita kata akhirnya boleh dia berlaku. Boleh dia siapa? Boleh ke tak puasa berlaku dah? Macam orang perempuan di akhir Ramadan, waktu dia boleh solat, dia tak pergi juga terawih. Baca Quran budak juga. Bila dia uzur di akhir Ramadan, menangislah atas surat kau Ustaz. Saya ni sedih Ustaz ni, tak boleh baca Quran. Tak boleh pergi masjid. Tak dapat Lailatul Qadar. Kita pun tanya dia, puan, waktu boleh solat baru ni pergi masjid ke tak? Dia kata tak lagi. Kata penat lagu ni. Waktu boleh pergi, tak pergi. Waktu tak boleh menangis. Kita kata ini tidak seimbang. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita kena buat ibadat waktu kita sihat. Kita kena buat ibadat waktu kita boleh buat. Bila kita sakit, afanallahu wa iyyakum, Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada penyakit-penyakit yang berat. Waktu orang perempuan itu mari haid, dia tak boleh nak ibadat. Kalaulah contohnya di awal Ramadan, dia ibadat terus je. Istiqamah setiap hari, satu juzuk Quran. InsyaAllah. Malam ni kita nak lancar berapa juzuk tahun ni, kata iman nak? Tiga nak? InsyaAllah. Makmu ngelipal ke, hanggup ni. kena sokong tak? Cadangan tua iman, tak boleh duduk main, tak boleh bantah. Maknanya kalau kita setiap hari kita boleh baca satu juzuk, satu juzuk, satu juzuk. Terawih kita pergi tak sengat sekali dengan Pak Imam, tak lari. Bila mari waktu uzur, InsyaAllah Allah Ta'ala akan tulis pahala yang sama. Sebab bila orang uzur, bukan kehendak dia. Terutama sekali Muslimat, bila dia uzur, kehendak dia ke? Memes mula jadi. Mula jadi. Orang pergi umrah dengan Allahu Akbar. Ana ni bawa suka bawa orang haji, bawa umrah suka tolong-tolong, bantu-bantu. Daripada kita mengaji budak dulu sampai ke bubai, duduk tolong lagi orang. Soalan yang paling banyak sekali, ni masalah. Saya Ustaz ingat mari Mekah ni, ingat nak boleh puas, boleh tawaf, boleh solat, tak putih-putih. Makan ubat, lari juga channel. Mana ni ada soalan perempuan. Dia kata, Ustaz saya ni puasa tahun ni tak nak tinggal puasa. Maknanya tak nak ada uzur sebab nak qada payah. Boleh tak boleh dia makan pil? Pil supaya tak mari haid? Boleh. Tapi kena rujuk doktor dulu. Takutnya celaru, takutnya puasa tak boleh. Jadi kita kata macam tu. Artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Usama, kenapa Rasulullah puasa banyak pada bulan Syaban? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri dua jawapan, dua sebab. Tanda tuan-tuan. Sebab yang pertama, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, sebabnya bulan Syaban ni bulan orang terlupa kepada dia. Sebab apa orang lupa? Sebab dia duduk di antara dua bulan yang besar. Mana bulan yang besar? Bulan Rajab. Bulan Rajab bulan apa? Bulan Rajab ni bulan apa? Salah satu daripada bulan haram. Dia panggil bulan haram. Kita sini kalau bulan Rajab kita panggil bulan semaya. Tak? Bulan Rajab, bulan solat. Habis kalau tak Rajab, tak solat.
Solat juga dah. Cuma dia panggil istilah. Istilahnya orang panggil bulan Rajab ni bulan bulan solat. Tapi sebenarnya bulan Rajab tu nama dia bulan bulan haram. Bila bulan haram, orang Arab zaman jahiliah lagi mengagungkan bulan Rajab. Dia besar ke bulan Rajab. Dia tak akan pergi bulan Rajab. Dia duduk, dia duduk dia rumah dia ya. Sebab dan dia pakai pergi Mekah buat umrah. Umrah cara dia lah, cara orang kafir. Dia dia tawaf orang kafir ni. Tahu dah lagu mana cara dia tawaf. Dia pusing juga Kaabah, cuma dia tak pakai baju. Sebab dia kata baju ni pergi tempat karaoke lah, pergi tempat kepo macam-macam. Nah, jadi kotor cuma baju. Kita buat baju, pakai tawaf begitu, tak tengok, pakai tak ada baju. Nah, itu cara jahiliah. Kita hari ni jangan pergi Mekah tak pakai baju. Terkejut Arab Mekah ni. Eh, orang kapur kita ni, dia ada di hotel, hotel 5 meter tarah tu. Tak pakai baju. Kata pakcik, pergi pakai baju eh. Panas dia tu, panas ke mana? Sini orang tak pakai hijau lagu ni. Buah pokok kapur kita boleh lah. Di, dia, di negeri Arab tu, uruh dia lah. Orang tak pakai baju tu. Lain macam dia banyak. Nah, baik. Maka, maka Nabi SAW bagi tahu, orang terlupa kepada dia, sebab bulan Syaban duduk di antara dua bulan yang besar. Bulan yang pertama dia panggil bulan Rajab, bulan haram. Bulan yang kedua bulan Ramadan. Biasa celoh ni masalah kita. Betul tak? Contohnya kita duduk celoh di antara orang besar sini. Hak mari salah dengan orang kiri kanan kita, kita ni orang tak buat. Kalau salah pun hujung jari je hala. Nah, patut dia buat ruwet tu pula. Allah letihlah. Baik. Nah. Maknanya hak duduk di tempat ni Nabi kata orang terlupa kepada dia, jadi aku perbanyakkan ibadat situ. Jadi tajuk kita naknya, tajuk yang kita akan bahaskan tentang apa ni, besarnya pahala beribadat pada waktu orang lupa. Pada waktu orang terlupa pada ibadat, bila kita ibadat ketika itu besar pahala. Satu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Nabi kata iaitulah bulan Syaban ni bulan diangkatnya pahala, maaf, diangkatnya amalan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan tukar buku. Bukan kata malam ni hok tukar buku rekod tu malam Lailatul Qadar. Itu jangan kita beza. Habis apa maksud diangkat amalan? Maknanya laporan tu dia beri. Dalam setahun tu ya Rabbi orang ni setahun. Kita ni kita kena ingat dalam hidup kita ni malaikat hak jaga kita dia hantar laporan kepada Allah Taala dua kali sehari. Kali yang pertama subuh, malaikat hak jaga kita malam dia akan tu kasyif. Malaikat pagi turun subuh dia dia jaga kita, hak ni naik bagi laporan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua malaikat petang waktu asar. Sebab itulah subuh dengan asar ni jangan ponting sembahyang jemaah. Yang kita nak seperti yang Nabi jawab. Nabi kata apa? Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku nak ketika diangkatnya amalan aku itu sedang aku berpuasa. Mana Nabi nak rekod dia naik? Mana malaikat kata dia tengah puasa tu. Kita nak ke tidak? Rekod kita pada waktu pagi malaikat lapor kepada Allah Taala dia sedang buat apa hamba aku tadi sedang solat. Solat mana? Solat di masjid. Kau subuh tak boleh nak mari juga. Subuh. Jam juga. Tak jam dah dah. Ngantuk ya, jam tak ada. Tempat kita ni alhamdulillah negeri kita ni tidak ada jam-jam. Hot jamnya negeri hot. Hot hebat-hebat ibu-ibu negara tu jam. Satu lagi waktu kita diangkat amalan asar. Jadi dua solat ni jangan ponting. Subuh dengan asar. Barulah laporan kita naik. Lepas kemudian dalam seminggu laporan dia beri pada hari Isnin dengan hari Khamis. Dalam setahun diangkatnya laporan pada bulan Syaban. Bila tak tahu. Nabi tak sebut bila, bila malam. Bila waktu tidak di, tidak dimaklumkan. Baik, itulah yang kita faham di sini bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia nak apa? Dia nak suruh kita ni beribadat pada waktu-waktu orang lupa kepada waktu ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita jangan terlupa juga.
Jadi kita tak boleh lupa dua kali. Lupa nak ibadat dan lupa juga kepada apa? Kepada mengingati Allah Azza wa Jalla. Waktu orang lupa, kita ingat. Itu dia panggil waktu itu waktu mustajab. Maka di antara perkara yang kita kena besarkan para jemaah sekalian, iaitulah ibadat puasa. Nabi kita berpuasa pada bulan Syaban. Banyak ke dia puasa? Jawabnya banyak. Tapi adakah dia puasa penuh? Maka kata di para ulama pengkaji, dia kata tak penuh. Tak ada Nabi kita puasa full 30 hari kecuali Ramadan. Tapi Syaban menunjukkan Nabi kita tu banyak puasa. Mana dalil? Dalil dia kata-kata isteri dia. Siapa dia isteri dia? Nama Aisyah. Tanda tuan-tuan. Aisyah kata radhiyallahu anha, kata Aisyah, aku qada puasa Ramadan aku tahun lepas pada bulan Syaban. Mana Ramadan 1443, dia puasa bila? Puasa bulan Syaban tahun 1444. Contohlah, tahu tu tahu dia lah. Cuma kita nak misal bandingan. Sebab apa? Sebab dia kata sebab lima kanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana aku nak jaga Nabi. Mana dalam hadis ini menunjukkan kepada isteri tak boleh puasa sunat kecuali dengan izin suami. Kalau dia kata, bang, esok saya nak puasa sunat ni, suami dia senyap, awak tak tahu, atau saya puasa. Tapi kalau suami duduk luar negara, pergi umrah ke mana, puasa lah, tak ada masalah apa. Tujuan tak puasa tu, takut Tok Ayuh ni mari nak duduk dekat. Itu. Pahalah bahasa ke tua-tua tak? Takut. Dia kata tua-tua pun nak duduk dekat lagi. Dia kata boleh. Orang Arab ni kalau dia bawa budak kecil, jangan tanya cucu. Kena tanya, siapa ni? Anak bosu. Tok Ayuh juga, tukar dah berjalan. Anak bosu lagi. Jangan main-main. Pada itulah, arwah Ayuh ni, mula Ayuh ni, selalu dia gurau, dia kata, umurnya tak tua. Betul tak? Umurnya, umur kelapa ni tua ke tak tua? Tak tua. Batal gelekok, dah tak. Tapi hijau lagi umur dia. Itu tak boleh nak gurau main orang tua. Baik. Istilah orang tua. Maknanya, kata di Aisyah radhiyallahu anha, aku tak qada puasa aku kecuali pada bulan Syaban. Jadi menjadi tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai datuk, kena balik tanya. Balik siasat di rumah kita masing-masing, tanya isteri. Kalau isteri kita pun hok peceh sebab kita dah, hok tak ada cuti dah. Haid ni kita kata tak, tak tinggal puasa. Tanya anak pula. Kalau Kak Angah, Kak Cik, Kak apa lagi? Mu puasa tahun lepas kau tak ada lagi? Kau tak aja tanya nak ni? Tanya dah. Lupa nak tanya. Tanya dah. Alhamdulillah. Hak tanya dah. Terima kasih. Hak tak tanya lagi malam ni tanya. Oh dia kata anak duduk jauh ustaz. Mazhab wasapi ada kalau ni. Nak tanya. Kalau kita kata takdir Allah SWT ada di kalangan anak kita tak qada lagi puasa, anak kena keruh berlaku biar suruh dia puasa. Sebab puasa Ramadan tahun lepas tak boleh melintasi tahun ni. Tak boleh lepas tak ada tahun ni. Maknanya dia boleh qada paling lewat Syaban. Paling lewat setakat mana? Setakat Syaban. Kecuali orang uzur. Macam mana orang uzur? Orang ni sakit daripada tahun lepas. Ramadan tahun lepas dia sakit. Macam orang kena stroke lah kita kata. Afanallahu iyyakum. Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada penyakit-penyakit ni. Sampai Ramadan tahun ni, maknanya tak ada masa dah dia sihat. Biasa orang stroke ni tak sihat dah. Dia panggil lagi tu ya. Mari Ramadan, tunggu lagi 3 tahun baru dia mati. Di sini khilaf ulama. Kata Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, kalaulah seorang itu sakit yang berterusan, tak ada masa dia nak qada, maka gugur daripada qada dia. Itu semak dalam kitab dia, Imam Nawawi dalam Majmu'. Dia kata, saqata anhu, sebab dia tak ada masa untuk dia qada. Tapi kalau dia sakit bulan Ramadan, pada bulan Muharram tu sihat wal afiat dah. Sana sini dah pergi, pas rumah anak rumah cucu. Habis rata dah dia pergi. Puasa qada dah, itu dah. Mana tak gugur qada sebab dia sudah ada masa untuk qada tapi dia tak qada.
Nah, itu dipanggil kita kena ambil perhatian. Maka kita kena ambil. Jadi kita nak ambil perhatian kita para jemaah sekalian. Jadi kita kena letak di mana? Letak tanggungjawab kita kena tanya di mana, tanya keluarga kita qada atau lepas, sudah qada ataupun tidak. Jawabnya alhamdulillah, kalau tak qada lagi suruh qada. Eh, ada orang kata tak boleh lepas apa ni? Lepas 15 Syaban. Kita kata tu hak baru nak puasa sunat, hak puasa qada ni macam kita semaya qada. Semaya qada lepas solat subuh boleh ke tak boleh? Lepas semaya asar? Nah, sama juga. Mana tidak ada larangan bagi dia sebab dia belum lagi melaksanakan tugas dia, iaitu lah puasa pada tahun lepas. Jadi kita kena ingat. Hak puasa tahun lepas dia tak ingat lagi. Jadi para jemaah sekalian, maka dia boleh qada puasa dia bila? Pada bulan Syaban. Jadi kata Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, Nabi kita SAW tidak sempurnakan puasa sunat dia sebulan kecuali Ramadan. Tapi menunjukkan hadis ini, menunjukkan Nabi kita SAW dia berpuasa banyak pada bulan Syaban. Satu lagi gaya, gaya puasa yang afdal kalau kita boleh buatlah, dia panggil puasa Daud. Tahu puasa Daud lah ke mana? Puasa Nabi Daud. Ada dua cara. Sama ada dia selang sehari atau seminggu-seminggu. Dulu kita duk belajar puasa Nabi Daud ni, yasumu yauman wa yaftir yauman. Dia puasa sehari, dia buka sehari. Tapi ada juga dalam riwayat mengatakan bahawa para ulama mengatakan boleh. Contohnya kita kata kita ni kerja shift. Kerja shift tak? Shift kita seminggu ni kita kerja apa dia? Kerja malam. Siang tak kerja. Jadi boleh kita puasa. Sebab muka tentu dah kita tidur siang. Jadi puasa seminggu, minggu depan kita kerja siang pula, tak boleh nak puasa. Bila kita puasa tak larat pula kita nak buat kerja. Jadi kita boleh puasa sunat, tetapi tidak boleh orang panggil terganggu kerja buat kita yang asal. Kerja buat kita yang asal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktu dia berperang. Dia musafir. Dia tak puasa. Waktu itulah kata di Anas, kata di sahabat, dia kata, Nabi ni kadang-kadang kita tengok dia tak puasa sunat. Tapi bila dia puasa, macam tak nak buka. Nah, maka di sini ulama hadis dia campur riwayat. Dia kata hok dia tak puasa tu waktu dia musafir, waktu dia pergi berperang, dia tak puasa. Tapi waktu dia duduk di Madinah, waktu dia duduk dia tak ada apa-apa kerja berat, dia puasa situ. Maka konsep puasa separuh umur terlaksana juga dengan konsep puasa Daud tadi. Sehari puasa, sehari buka. Ataupun seminggu puasa, seminggu buka. Contohnya Nabi kata dia tak puasa pada bulan ni sebab dia pergi berperang. Bulan Rajab dia tak pergi sebab bulan Rajab bulan haram. Ya. Tapi dia akan puasa apabila ada peluang. Maka itulah yang dikatakan eloknya kalau kita boleh berpuasa, kita cari puasa pada hari-hari yang kelebihan. Puasa sunat ni. Hari kita ada kelebihan, hari apa? Dalam seminggu, hari Isnin, hari Khamis. Nah, seminggu. Dalam setahun, tak segi Ramadan. Ramadan itu hak asli. Ya. Itu hak fardu. Kita nak hak sunat. Dalam setahun apa dia? Hari boleh juga hari putih. Hak sebulan baik. Hak seminggu, Isnin, Khamis. Hak sebulan, hari putih. Ayyamul Bait. Barakallahu fi. Setahun, padahlah banyak orang awak kenduri hari ni pun tak ingat buat dia. Hari Arafah dengan hari Ashura. Kita kempen juga, ya Allah Tuhan, kita pakat puasa hari Ashura. Nabi SAW bagi tahu siapa dia puasa hari Ashura ni, dipahala dia 2 tahun. 2 tahun kafarah. Siapa, maaf, hari Arafah. Puasa hari Arafah 2 tahun kafarah. Puasa hari Ashura berapa? Setahun. Kepi juga kita. Tiba-tiba ai dapat kad jemputan majlis kenduri. Agak-agaknya siapa dia benar?
kenduri benar ke puasa menang. Ha, ini masalah. Lepas pada ni apa ni, bagi unit IT ni kena tulis sini. Minta tidak ada sebarang kenduri pada hari Asyura. Letak tarikh hasil sekian. Siapa dia panggil juga, masjid tak pergi. Masjid tak pergi ya. Ha, dah. Orang tak tahu lagi eh. Ha. Semana. Dak. Masjid tak pergi, orang pergi. Allah. Ana kena dah sekali. Masa balik tu, ana mengajar di dekat masjid dekat kampung kita. Setuju dah ni. Semua ahli masjid setuju akan puasa belaka pada hari Asyura. Segar kita. Dah hari Arafah maksud, hari Arafah. Tiba-tiba hok balik mari luar negeri, hok tak dengar ceramah. Hok tak dengar kuliah, hok tak buat MOU perjanjian ni. Menyus meleh kambing hari tu. Lepas maya subuh tu pakak klik kita. Ustaz, mana ni? Tak pergi ke basi kambing ke? Kata gini lah, gi juga. Kita gi, kita tak makan. Tak makan, tak habis makan ni. Kata tak, habis. Buat mana? Bawa siap dah. Plastik kau tak puas siap. Ha, tak. Saya tak boleh makan ni. Sebab puasa hari ni, buh lelai bekas ni, kita balik sipai dalam peti. Nanti nak buka puasa kan, kita buka puasa ni kambing awak. Boleh pahala orang buka puasa. Dia dan ini masalah masyarakat kita ni. Bahkan ada setengah orang tu orang yang kira berag, orang panggil orang mengaji lah, orang ada ilmu juga. Tiba-tiba takak jemputan puasa apa ni kenduri anak dia kahwin pada hari Asyura. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Siapa lagi nak kempen masyarakat supaya berpuasa ihya sunnah kalau orang yang beragama, orang yang ada ilmu lupa kepada tarikh itu. Kalau kita tentu tak lupanya raya Cina, India, saya pun Bali, berapa lagi? Kristian. Ha, tak lupa. Oh, banyak menanglah kenduri. Ha, ni kena kenduri hari tu tak ada masalah sebab tak ada puasa hari tu. Siapa dia puasa kerana hari Krismas, berat kita. Mau puasa apa ni? Sempena hari depa Bali. Boleh puasa. Tak boleh puasa tak? Ha, jadi hari tu boleh kita kenduri. Cuma tak comel lah juga. Sebab budak-budak zaman lo ni zaman main kek. Tahu zaman main kek? Belah kek kan? Setiap hari mengingati hari perkahwinan dia duk belah kek. Hari dia belah kek tu hari Cina belah walima. Comel ke tak comel? Ha, jadi tak usahlah. Kalau boleh nasihatlah. Kita ambil hari lain lah weh. Nah, sekurang-kurangnya hari akad nikah tu tidak terkena dengan hari tu. Nak kenduri, nak panggil orang ramai tu kena hari tu tidak jadi masalah. Sebab dia tak belah kek hari tu. Dia belah hari dia akad nikah. Banyak juga rupanya isu-isu semasa yang kita dalam masyarakat ni kita rasa macam tidak perasan. Oi, dia kata tak ingat ni. Mujur ustaz bagi tahu. Tapi kata lepas lah tahun ni. Dia tak puasa. Dia kata apa? Ha, rugi. Maka kita kena ambil awqatul fadilah. Waktu-waktu yang ada kelebihan ni jangan lupa. Jangan lupa kita cuba berpuasa pada hari yang ada dalil, yang ada apa ni kelebihan daripada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan kena buat senarai siap. Masjid buat senarai. Jangan buat kenduri pada hari Arafah. Jangan buat kenduri pada hari Asyura kecuali petang. Dia buat lepas maghrib sampai ke malam, kita pergi. Boleh pahala dua kali pula. Pahala kenduri, pahala jamu orang buka puasa. Suka tak suka kita? Alhamdulillah. Maka balik kepada hadis kita ni, Nabi kata apa? Aku banyak puasa pada hari Syaban ni pada sebab apa? Sebab orang terlupa. Maka di sinilah para ulama mengatakan bahawa sunat besarnya pahala, bergandanya pahala bila kita buat ibadat ketika waktu orang terlupa. Contohnya apa dia? Bilakah waktu orang terlupa? Bila? Ada dua hadis Nabi SAW ditanya tentang solat sunat. Orang tanya dia, iaitu Nabi kata solatul awabin. Solatul awabin, solat orang yang banyak mengingati Allah Azza wa Jalla ketika panahnya kaki unta, ketika anak unta panah. Agak-agak pukul berapa anak unta panah? Saya kena pergi kolam keren, zoo ada. Eh? Pukul 10 pagi, sekitar lah. Ha. Itu dia panggil solatul awabin. Solatul awabin ni solat duha.
Ada pun solat awabil pas maghrib yang 12 rakaat itu hadis dia tidak sahih. Tapi hak ni hadis sahih. Nabi kata solatul awabin hina tarmadul fisal. Solat orang baik-baik, orang yang banyak mengingati Allah Azza wa Jalla itu ketika panah kaki, panahan unta, iaitulah waktu ni pukul 10 pagi, orang duduk mana? Duduk di mana? Kalau cikgu duduk di sekolah. Pegawai, jabat, nelayan, duduk laut. Apa ni? Yang penting orang kerja tak? Pasar pagi, pasar petang, kalau tak ada kerja kedai kopi. Kau tak masuk? Masuk juga. Kalau tak ada kerja kedai kopi. Kedai kopi kalau habis tinggi. Tapi kalau waktu itu kita boleh solat duha di saat orang lupa, besar ke tak besar darajat? Maka Nabi namakan solatul awabin, solat orang baik-baik, solat orang yang banyak mengingati Allah Azza wa Jalla, waktu tu, waktu duha yang afdal, waktu tu. Hai, dia kata, ustaz, kalau waktu ni pakai tak semayang duha lah kita, kita pergi jabat, payah nak tinggal, orang mari apa ni, mari buat berurusan banyak. Tak boleh pula kita sedap urusan sampai pukul 10 kita bertulis surat. Stop solat duha, letak situ. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dia kata ni bukan waktu solat ni. Zuhur tak apa. Tapi waktu tu tak boleh nak stop. Waktu kerja. Maka tuan-tuan, ketika ini kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama supaya tidak terlepas waktu duha kita ni, iaitulah kita solat duha awal waktu. Paling awal waktu boleh solat duha bila? Pukul 8 tu waktu berita. Berita pukul 8. Mana dia punya nada ni? Ada tu. Syuruk mana syuruk? 7.21 tu syuruk. Main nak ajar malam ni. Kita belajar biar pandai. Pusing sikit. Alah ke syuruk. kita belajar sikit dah. Syuruk dia pukul 7.21 untuk hari ni lah. Hari ni hari berapa bulan ni? 9 hari bulan 3. 2023. Apa makna syuruk? Apa makna syuruk? Tak jawab derah ni. Enggak boleh syuruk? Naik matahari. Syuruk maknanya matahari dah naik. Artinya waktu subuh sudah tamat. Mana kalau tak sembahyang subuh lagi, bukan subuh gajah, bukan subuh dinosaur tu. Subuh habis waktu dah dipanggil. Subuh tamat. Tamat waktu kan. Jadi subuh tamat waktu tak boleh. Dan kita kena ingat ada setengah ahli ibadat ni dia salah kira. Bila dia tengok syuruk bunyi tek-tek, dia pun Allahu akbar sembahyang sunat lah. La, itu waktu tamatnya solat subuh. Waktu tu waktu larangan solat sunat yang keras. Waktu sembahyang lepas subuh ada dua waktu larangan. Larangan yang pertama selepas kita solat subuh sampai ke naik matahari. Itulah syuruk. Syuruk tu syuruk larangan. Bilakah kita boleh sembahyang pula setelah matahari naik sekadar sepergalahan? Kalau kita belajar lagi tak jauh lama, sekadar apa? Sepergalahan. Qaidah ruhin. Ni hok ngaji ni, hok ngaji pondok ni buat lagu itulah bunyinya. Tak, kita hok tak ngaji banyak ni, sekadar segalah. Galah ke apa? Galah kelapa sawit ke, galah buah jambu. Kalau kelapa sawit tua, tak agak nak cocok nak. Jadi, ini dia kata, maka dalam majlis fatwa jabat agama dia tak paling awal kita boleh solat sekitar 15 minit. Berapa minit? 15 minit. Ada juga riwayat kata 12, tapi kita ambil 15 lah, lebih orang panggil lebih ihtiyat. Jadi 21 campur 15 jadi berapa? Berapa? Lama tak mengira kali ni. 36. Jadi pada pukul 7.36 bolehlah kita solat duha awal waktu. Kita turun daripada rumah pergi pejabat ke apa? Awal lagi. 8:30. Ada. Maknanya itu dipanggil subuh yang pertama. Subuh awal apa ni? Duha yang paling awal yang kita boleh buat pada saat itu. Kena buatlah. Elok benarnya, nak dengar elok benar kau tak saya dengar? Elok benar.
ni hok ada pegawai-pegawai RTM ni tidak pergi je RTM lah ni dok eh pegawai-pegawai siapa di RTM sini RTM saja dok ni RTM ni hok duk rehat tunggu mati tidak hok TV radio tu dok tidak kita tak main TV malam ni kita main hok kita aja rehat tunggu mati ni aja. Kau tak ada kerja dah ni. Kau ada kerja lagi. Kerja apa dia? Mana tak kerja waktu pejabat lah maksudnya. Kau tidak sibuk nak pergi atas, nak sekolah. Kita tunggu sini. Selepas solat subuh, ada sebuah hadis. Hadis ni dalam Tirmizi. Ada ulama kata sanak dia baik, ada kata lemah. Dia kata, kata hadis ni, kata Nabi SAW, siapa dia solat subuh berjamaah. Ini syarat dia. Ni muslimat ni tanya pula apa ni? Solat rumah tak jadi ustaz. Kata kalau solat rumah hari-hari boleh. Siapa dia man solat salatal ghada fi jama'atin? Siapa dia solat subuh berjamaah? Thumma qa'ada yazkurullah. Dia duduk di masjid dia jangan keluar. Dia berzikir kalau ada orang kuliah subuh dia dengar tak ada kuliah kita baca zikir pagi ataupun kita baca Quran ataupun kita baca apa saja pun duduk berzikir sampai naik matahari. Tadilah. Matahari ni kalau musim panas sikit lagi pukul 7 naik dah matahari. 7:15 tu boleh solat dah. Ha. Bila lepas waktu larangan kita solat, dia boleh pahala kutiba lahu, ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nak kata sih? Ha, selur dah jawabnya. Nak gua nak guduk panggil kedai di jalan. Ha. Sama mana tu? Pahala lah bolehnya. Haji kena pergi. Lama lepas maya esok pergi dapat tabu haji pagi lagi. Nak cancel dah daftar haji. Dia punya kata naik ego tahun ni dah. Tak boleh. Pahala itu dipanggil pahala. Pahala. Kutiba lahu pahala. Macam orang baca keluar 3 kali. Boleh pahala ke apa? Baca 3 kali boleh pahala apa? Habis Quran. Pas sama kan kita baca Quran awal kaki. Itu bandingnya dia mudah. Nak supaya mudah nampak. Itu. Baca 3 kali. Keluar Allah baca tulis di Facebook. Alhamdulillah khotah Quran hari ni. Okey, mari tanya lah pak cik makan ubat ke dok tu. Dak. Tak cukup ubat dia tamalan dia ni. Lain macam. Jadi kita mana kita nak ambil pahala? Jadi dua solat kita boleh pilih. Mana kalau kita langsung tak ada masa dah nak solat duha nanti, dak kalau kita keluar daripada masjid ni memang tak jumpa dah tika kecuali Zuhur nanti. Kita solat duha selalu. Kalau kita kata tak ada ini waktu pertama ni. Nanti pukul 10 kita nak solat pula. Kita ni pun buat RTM belakang kan. Jadi kita solat, nak solat isyrak, solat isyrak. Jadi ada dua lah dalam kitab fiqh ni. Dia sebut kita solat sunat isyrak ataupun solat duha. Jadi kalau kita sibuk, kita ambil duha selalu. Dia kata duha awal waktu ni. Afda, waktu tarmadul fisal, waktu panah unta. Tidak apa. Mana baik tunggu afda dengan tak semaya langsung. Baik kita ambil solat, ada juga pahala. Ada setengah orang ni dia semaya duha juga. Bila? Waktu nak pergi minta projek. Ada satu tempat masjid dekat dengan pejabat besar kerajaan. Ramai duk semaya situ. Fire, sorang depan-depan. Kata gua nak kuat duha ni. Ni. Juta ni kalau boleh ni. Juta lah. Projek tak main kecil-kecil buat dia. Juta. Kata kita juta juga. Juta apa? Juta rupiah. Boleh. Baik. Jelas itu. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia nak kita ni beribadat bila apabila waktu orang lupa, jari orang nak tunggu ni. Cuba perhati tengok. Setakat kita duk tunggu subuh ni, ana ni kita suka kempen masyarakat sebagaimana penjual ubat duk kempen ubat. Kita duk kempen masyarakat ni supaya hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu anak mengajar, kalau lah tidak waktu awal subuh, dah, maknanya pukul 7 tu dah syuruk dah, kita akan ceramah siapa ke pukul 7? Siapa ke syuruk? Bila kita berhenti, kata tuan-tuan, ini hadis kita baca. Hok semaya sekali ni kita 5 orang tinggal. Hok lain kat, nasi lemak luar. Kalau dia kata, tak apa ustaz, saya nak ambil afdal. Afdal apa? Afdal salat duha pukul 10 pagi. Kita terima. Tapi kelebihan,
tunggu syuruk tadi, dapat tak dapat dia? Tak dapat. Rugi ke tak rugi? Kita kena taksid. Dia ada setengah orang ni, dia berpala sapah dia panggil. Dia kata apa? Perkara yang sunat, sedap juga dia kata. Tak. Tidak gitu kan, takrif orang ustaz dengar. Perkara yang sunat, kalau buat boleh pahala, tak buat? Tak dosa lagi? Tak ada apa-apa. Waktu sedap lagi. Kalau tak buat, tak ada apa-apa. Ada. Mara apa kita tak payah sunat. Jadi kita ubah sikit. Itu takrif fiqh betul, tak salah pun. Tapi kita nak takrif dari sudut motivasi. Boleh ke tak boleh? Cuba tuan-tuan fikir mula. Kalau orang tanya kan ni. Hak so, perkara sunat, amalan yang sunat. Kalau buat boleh pahala. Kalau tak buat? Derah sikit. Kalau tak buat? Baru berasa. Ayah, aku kena tunggu. Dia mahu lama ini lagi ni. Tak kaya lah. Tak? Kita tunggu. Kamu ni satu lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu di antara tempat yang paling utama sekali, yang elok sekali kita ibadat ni bila? Iaitulah di akhir malam. Waktu orang tidur, kita bangun tahajud. Afdal. Baik. Apakah rahsia kenapa Nabi kita suka kita ihya, kita hidupkan ibadat waktu orang terlupa? Pasal apa? Tanda. Yang pertama, annahu yakunu akhfa. Pada waktu tu, waktu orang tak cara. Mana kalau kita semaya jemaah ramai-ramai ni, orang tahu. Tak kita mari jemaah. Tapi lebih-lebih lagi, dalam bab puasa, dalam bab sunat, solat sunat, dalam bab puasa sunat, elok kita buat, orang tak tahu. Lah ni kita nak suruh orang tahu ke, nak suruh orang tak tahu? Ya, kau tak tahu. Tak. Maknanya perut kita tu berasa nak orang tahu tak? Biar orang kata, tu ayuh ni warak. Kalau ada majlis tahajud perdana. Ada tak tahajud perdana setahun sekali ke berapa kali tak? Tak ada cerah lagi. Siap ambil gambar. Duduk pay banner tahajud ambil gambar. Perik. Alhamdulillah malam ni tahajud perdana. 7 orang semaya tahajud nak diam-diam. Kita dengan Allah Azza wa Jalla saja. Dia kena duduk jaja kau orang kata seluruh dunia dah tengok dia duduk semaya tahajud. Kita kata rugi. Sama juga orang pergi Mekah hari ni. Satu fenomena dia panggil. Lepas dia tawaf sudah depan Kaabah, ambil kamera perik, buah gambar. Dia petak dia sebut, Alhamdulillah, baru sudah menangis depan Kaabah. Berapa like dapat? Duduk tunggu ni. Oh, 500 like dah. Allah. Esok tiga pulak. Punuh habis kita dengan sebab nyemai di WhatsApp ni, main di Facebook ni, kacau banyak kita. Kita kena ikhlas. Jadi tujuan kita, waktu ni, waktu sunyi ni, waktu tak ada orang, kita tujuan kita naknya, supaya orang tak tahu pun kita beribadat. Kecuali, dalam bab sedekah. Allah sebut dalam Quran, in tubdu sadaqat fa ni'imahi. Kalau kamu zahirkan sedekah, baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu sembunyi, mungkin cari orang pakai miskin gitu, dia hala dia senyap-senyap, lebih baik. Maka di sini para ulama tafsir, ulama fiqh, dia kata sedekah ni kita kena tengok kategori. Kalau kita sedekah peribadi, nak bagi orang miskin, tak usah duduk viral. Tak usah duduk tular. Kita pergi rumah dia senyap-senyap, hala berapa orang sini, anak-anak, contohnya kita kata orang ni miskin, sakit ke, ibu tunggal, tak ada kerja ke. Jangan pergi malam ke rumah ibu tunggal. Bapak kita himil pula. Jadi kita buat apa? Kita kata, kita tanya dia, berapa sebulan dia punya belanja? Beras 10 kilo ke 20 kilo? Tak. Kita pergi atasnya senyap. Itu baik. Tapi kalau masjid ni iklan, kita nak besar masjid ni. Nak naik setekak lagi contohnya. Nak sejuta. Ini kalau boleh kita pakat bui. Biar nampak. Supaya menggalakkan orang lain. Nak bui juga. Aku dengan dia sama-sama koperak itu. Tak. Dia bui 100 ribu tak kira aku bui 50. Dia semangat kawan naik. Itu kalau perlu. Tapi sedekah peribadi, sedekah pada pakai miskin. Ni nyanyi kadang-kadang ni. Bui sedekah sekapik berah. Nyong gambar tu kau Allah Akbar. Besar dah gambar tak Facebook. Balong itu okey kita lagi ni. Baiklah. Jadi ulama salafus salih rahimahumullah taala dia kata
Sunatnya kalau kita puasa, kita cuma minyak mulut. Pasal apa nak sunat buat minyak mulut? Warna tu baru sudah makan kepala kambing. Nah, contohnya kita kan. Nah, kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ni siapa dia? Sahabat Nabi. Dia kata apa? Iza asbahtum siyaman, puasa sunat ni, puasa wajib, puasa duduk nyuruh, semua orang tahu dah kita puasa. Iza asbahtum siyaman, kalau kamu puasa, fa asbihu muddahini. Mana kamu letak minyak mulut ni, biar orang tengok, ah. Oh. Ai sedap pagi ni nampak baru sarapan tu. Kita tak cerita pun, orang tuduh. Jangan duk mai. Gua nak lembek tu. Ai puasa. Jalan apa tidak semut tak mati kata orang. Ada tak boleh gitu. Nah, jadi kita nak para jemaah sekalian, itulah di antara contoh-contoh jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa dia banyak berpuasa pada bulan Syaban. Pada bulan Syaban ni bulan yang Allah SWT letak di antara dua bulan yang masyhur menyebabkan orang terlupa kepada dia. Jadi sekarang ni banyak tak banyak tak banyak orang lupa. Lupa berapa? Lupa berapa tuan-tuan? Cuba kita senara. Orang lupa berapa lah ni? Lupa mati. Lagi? Lupa semaya. Lagi? Lupa puasa, puasa sunat. Lagi? Lupa nak berzikir. Kau tak lupanya berapa? Jangan lupa makan tak? Sabar-sabar Zuhur. Allah, Masya Allah, hari ni terlupa makan pagi. Ada kau? Eh? Ada tak? Jangan lah kalau ada apa pelik benar tu tak? Ha, terlupa makan pagi hari ni. Kalau terlupa orang ajak, jangan-jangan tu ada. Ha, maknanya, kita kena peringatkan pahala besar apabila manusia tu waktu orang lupa, kita peringat besar pahala. Lah ni, ni balik. Ni, kita nak amal Ramadan sikit tajuk kita ni. Baru masuk tajuk baru ni. Ha, sudah dah lah. Saat ni mokodim lah. Tengoklah kereta. Boleh belakang dah kereta? Boleh dah. Bila mari bulan Ramadan, amalan yang paling utama sekali kita nak buat, apa dia? Ha, tak ingat dah. Bazar. Apa dia? Bulan mari Ramadan, amalan yang paling utama sekali kita nak buat, apa dia? Puasa lah. Nama dia apa boleh puasa? Ha, kena ingat jawapan tu. Macam kita ceramah tanya dah. Tuan-tuan, kita ni ceramah ma'al hijrah. Tahu pertama hijrah, apakah peristiwa yang paling besar berlaku? Lelah-lelahnya hijrah lah paling besar sekalinya. Nama dia ma'al hijrah. Nah, maka kita kena puasa. Puasa ni ulama kata, tanda tuan-tuan, menahan diri daripada perkara makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Mana kalau kita tak makan daripada subuh sampai maghrib, tidak minum, tak buat benda tak batal puasa, puasa dah kita tu. Nah, itu puasa secara fizikal, secara umumnya puasa lah dia. Tapi yang kita nak puasa ni puasa sebagai yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata la'allakum tattaqun. Kamu puasa supaya jadi orang bertakwa. Baik. Hak kita puasa tu, hak kita puasa. Tak makan. Tidak minum. Tidak duduk sekali dengan isteri. Hak tu halal ke haram asalnya? Duduk dengan isteri, kita kahwin benar. Nah. Kahwin pun belagak ni. Bukan kita pergi senyap-senyap. Marah pula kita kahwin senyap ni. Kita senyap pun tak apa, dah cukup syarat ke. Nah. Tak makan, nasi kita beli, nak berah kita menanya. Masak. Tapi kita tak makan. Kalau kita tak makan, kalau kita tinggal tu, benda halal ke, benda haram ke, benda halal? Halal. Tapi kenapa kita tak makan? Sebab Allah Ta'ala perintahkan kita berpuasa. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, illa saum, kecuali puasa, puasa ni aku nak bagi balasan kepada orang. Puasa Tuhan kata, aku sendiri nak beri pahala. Banyak mana? Tak ada limit. Lagi tinggi darjat kita puasa, lagi banyak pahala. Maka kata di para ulama kita kata, bila kita puasa, kita kena puasa bukan tak makan minum saja. Hak tu hak halal. Kita kena berpuasa daripada benda yang haram. Apa dia benda haram? Makan daging orang. Halal ke haram? Makan daging orang. Oh? Tahu belakang dengar, Pak. Tapi sedap-sedap boleh puasa tak? Bahasa Tok Imeh, mari lambat juga dia. Tok Imeh pula marah. Ataupun, apa sahaja yang pentingnya, waktu kita puasa tu, jaga mulut. Saya tak cakap dengan orang, Ustaz. Tapi duduk main WhatsApp, supaya tu dulu juga.
Hey, kita share ya, tuan-tuan kena ingat. Kita share ke, kita tulis diri ke, kita ambil hak orang atas ke, semua tu termasuk dalam wak hijau belakang tu. Semua tu akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu, Tuhan gambarkan manusia ni pada surah Yasin. Kalau kita duduk baca semua tu, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Hari ini aku tutup mulut. Watukallimuna tangan bercakap. Di akhirat itu tangan bercakap. Lo ni tanda-tanda kiamat ni, mulut ke tangan bercakap? Mana banyak mulut ke tangan? Banyak tangan lo ni. Dengan isteri dia pun main tangan juga. Nah, bini duduk dapur atas gambar atas WhatsApp khabar. Bang, makanan masuk. Ha, gini akak tangan. Lepas tu tak pergi juga duduk main WhatsApp. Akhir kali kawan tu akak puyuk, mari tak sini. Makan sini. Kata, payuh nak pukul sini. Tak mari-mari. Ha. Ini bahayanya bulan Ramadan. Kalau kita boleh kontrol hak ni, oi, saya etikah di masjid. Kita kata SOP baru etikah di masjid ni. Nak mari etikah, bawa telefon cak ayam je boleh. Oi, saya bawa 3 telefon. Mati bateri hak ni pula. Kita kata tak boleh. Kalau ada kalau telefon hak hidup ni, hak boleh nampak orang ni, duk tengok benda pelik-pelik dalam tu. Etikah. Tak jadi. Kalau banyak etikah dalam gua, tak ada lain tu. Biasa tu. Biasa tu seorang dia duduk lain tu. Etikah dalam masjid ni, tak jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena motivasi kitanya para jemaah sekalian. Tahun lepas kita boleh khatam Quran berapa kali? Jawab molek lah untuk email sedih. Berapa kali kita boleh khatam Quran tahun lepas? Sekali. Tahun ni nak sekali ke dua kali? Tak degah weh, mana tak sejawab ni. Kena usaha. Kita ni, kaedah dianya, satu benda, bila kita tak target tinggi, dia bolehlah separuh. Tahun ni nak tiga kali. Kalau boleh dua kali, alhamdulillah. Boleh sekali setengah pun, boleh 50% dah, target kita. Tapi kalau kata tahun ni berapa kali? Ay, pakai tak dok lasuk, jawabnya, dok. Tuan-tuan kena ingat. Allah Ta'ala namakan bulan Ramadhan ni panggil Syahrul Quran. Syahrul apa ni? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fil Quran. Tengok sini. Ni tengoklah kata ni. Ana adabik sejarah hidup Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kata dia baca Quran bulan Ramadhan 90 kali. Sekali tengah hari khotam, sekali lagi malam. Logik ke tak logik? Dengan Imam Syafi'i logik ke tak? Orang hafal Quran, mana anak-anak kita hafal Quran ada tak? Ajar kat tangan. Tidak nak suruh baca, nak tanya ini. Berapa minit satu juzuk? Baca Quran, satu juzuk berapa minit? Orang lancar. Hei! Tu hok lah, itu 4-5 minit tu. Orang hok lancar, di antara 10 minit dia baca Quran. 10 atau 15 paling lama. Mana kalau 10, sekali 10 minit, satu juzuk 10 minit, satu jam boleh berapa? Ne juzuk. Ne kali 5. Ha, 5 jam baru macam mana tak logik. Oi, tak boleh 10 minit. 15 minit. Kalau 15 minit jadi berapa jam? Kira agak sikit matematik tu nak suruh semangat. Berapa? 7 jam. Ha, banyak lagi. Kita sehari 12 jam ada. Memang cukup masa. Ana tengok dalam video budak Arab, nama dia Jihad Al-Maliki. Budak buta mata. Buta. Dia hafal hadis ni, hafal belakor. Dia kata dia bulan Ramadan tahun lepas dia ikut Imam Syafi'i, dia khatam Quran 2 kali sehari. Nah, jadi kenapa kita tak dibuat? Untuk bulan Ramadan lah. Kalau bulan lain tu kita utamakan juga kita baca sikit, tapi kita belajar tafsir, belajar tadabbur. Nah, jadi Ramadan ni panggil Syahrul Quran. Tak apalah kalau kita tidak tadabbur, kita pelaju sebab kita nak ambil banyak, dia punya bilangan. Baik, yang ketiga hak kita nak kempen para jemaah sekalian, iaitulah nak kempen solatul jamaah dan solat tarawih. Solat jemaah mari tak mari? Mari berapa waktu? Hai. Tak sejawab buat dia, tak sejawab. Dia kata tak boleh jawab, ustaz, benda-benda ibadat ni takut riak. Ha,
Takut ria jangan jawab. Kita takut tak pergi. Bila kita mari bulan Ramadan, biarlah kita jinak dengan masjid. Lima waktu kita semayang. Ni ada orang ni waktu semayang perdu tak pergi. Dia pergi semayang terawih. Kita kata ini di antara benda pelik. Ana buat senarai benda pelik, tengok dalam video, cari benda ajaib di bulan Ramadan. Saya buat ketebah satu. Kita dah senarai berapa puluh perkara tahu. Di antara benda peliknya, jaga solat sunat berjamaah, solat fardu tak. Pelik ke tak pelik? Pelik. Oh, dia bangga dia tu, ustaz. Saya tahu ni, alhamdulillah. Tak miss maya terawih. Kita kata alhamdulillah lah, mujur lah. Agak-agak istiqamah tahu rupanya. Sambil-sambil tu kita cokek sikit. Maya jemaah mana? Ha, dia pun senyap. Maya jemaah rumah lah. Kata mana boleh. Hak jemaah ni hak fardu, hak asas. Hak terawih tu sunat. Jadi mu jaga hak ni, mu tak jaga hak asal. Pelik ke tak pelik? Itulah panggil manusia ajaib. Baik. Kita nak kempen tahun ni, berapa rakaat bayar masjid ni? Berapa rakaat terawih? Tak apalah, berapa pun. Tapi lari ke tak lari tengah jalan? Biasa kalau 20, dia lari 8. Benar? Kalau kita buat 8, lagi juga. Ah, lagi juga tak ada arah nak kocik itu dah kali ni. Ni tengok dalam kertas. Tak sibuk lagi tahun ni, buat kertas ni. Nanti kita bagi poster AJK masjid boleh pering gi buat banner kat depan tu. Jangan lari. Sampai ni tengah terawih tajuk dia, dah. Kita pakak pergi. Kalau lari kita pergi dia. Tengok di kertas. Tengok ada warna hitam tu. Dalam hadis Nabi pernah solat terawih sampai separuh malam. Bila sampai separuh malam, sahabat-sahabat mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bertidur separuh malam. Macam mana kalau kita teruskan sampai subuh, sampai ke sahur? Kalau kita jadi imam, anak makmum semangat lagi ni, sambung pula terawih. Sambung tak sambung? Nabi ni dia sifat dia rahmatan lil alamin. Dia tak layak orang lagi tu. Dia tahu dah, hak ni semangatnya, hak lain tak tahu lagi. Maka Nabi bagi bonus, tengok dalam hadis. Nabi kata apa? Innahu man qama ma'al imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia bangun? Siapa dia berdiri bersama dengan imam dia? Imam dia 20, dia 20. Imam dia 8, dia 8. Siapa sudah? Ditulis paginya pahala qiyamul lail. Besar ke tak besar pahala tak lagi tengah jalan? Nak lagi-lagi ke tak? Depan tak saya lagi dah, belakang tak jawab. Lagi-lagi ke tak? Tak lagi dah tahun ini, insyaAllah. Nah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, setiap Ramadan kita akan boleh dua kali pahala qiyamul lail. Nak kata sih? Kalau nak ajar. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, siapa dia solat isya berjamaah? Solat isya berjamaah di masjid. Lepas tu, dia solat subuh berjamaah. Dia tulis pahala qiyamul lail. Satu. Hadis ni kata, siapa dia solat sekali dengan imam berjamaah, sampai sudah, maka ditulis pahala qiyamul lail. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan, kita boleh pahala dua kali qiyamul lail, satu malam. Nak kata si? Terpulailah. Tapi kita kena kempen supaya jangan lari tengah jalan, insyaAllah. Timbul lagi soalan tadi. Soalan pasal apa lari witir? Kalau lari witir, boleh tak boleh pahala qiyamul lail? Patut nak suruh boleh nak lagu mana? Sudah. Nak dengar kau rasa panjang dah? Nak kita sudah. Sudah ni kita beritilah insyaAllah. Jangan ada mimbar. Ada dua pilihan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, la witrani fi lailatin, tidak ada solat witir dua kali satu malam. La witran fi lailatin. Tak boleh solat witir dua kali satu malam. Jadi kita ada dua pilihan. Sama ada kita solat dengan imam lepas terawih. Jadi bila kita bangun tahajud nanti, boleh semayah lagi. Semayah apa? Semayah tahajud lah, witir tak boleh dah. Yang jadi kita salah fahamnya, anda nampak dah benda ni, isu ni. Salah fahamnya dia dengar orang kata, witir ni penutup solat malam. Siapa dia solat witir dah tak boleh semayah dah tengah malam. Itu dia tak sibuk tu. Kelak, itu salah. Tak kena.
Hak betulnya boleh kita semaya lagi bila kita bangun tahajud nanti. Kita semaya tahajud 2 rakaat, 10 rakaat, tapi tak ada witir. Sebab witir dah tak di awal, awal malam. Itu pilihan satu. Pilihan paling mudah sekali hak ni. Pilihan yang kedua, apa dia? Lari. Lah. Pilihan yang kedua, kita ikut imam. Imam solat witir 2 rakaat, kita pun solat tarawih lagi 2 rakaat. Baru 10. Kita ada 20 tarawih. Maknanya kita baru 10. Waktu imam solat witir 1 rakaat, kita niat tarawih lagi 2 rakaat, kita tambah. Bila imam bagi salam, kita tambah 1 rakaat lagi. Baik, dia kata tambah, orang pakak tengoklah ustaz. Malu. Jangan bangun. Kita boleh ya solat solat sunat ni sambil duduk boleh. Waktu imam assalamualaikum salam kita pun Allahu akbar. Baca Fatihah mula. Rokok, sujud, tasyahud, bagi salam, sesama masalah, kita boleh solat tarawih berapa kali? 12. Tunggu bangun, bangun tahajud nanti tambah 8 rakaat lagi. Witir pula 3, selesai masalah. Pandarah. Fahir kata tu? Kata Fahir tanya. Biarlah, dia kata bukan soalan ini, pakai jadi soalan sini. Ramah. Alhamdulillah, bila kita ajar ni, dia kata rugi. Siapa dia solat dengan imam, tapi dia lari witir, mana dia tak sudah sekali dengan imam. Bila tak sudah sekali dengan imam, dia tak bolehlah pahala qiyamul lailatin tadi. Rugi. Dah. Ni tu imam misalnya kita tambah sekarang lagi, dia sudah kali dengan imam, tambah lagi. Tak apa. Dia ada juga falsafah dia tu. Tak sudah dengan imam juga. Dia bangun satu rakaat. Tak apa. Sebab imam sudah, imam tak lari lagi. Dia duduk situ lagi. Duduk berzikir lagi. Kita misalnya tu ada situ lagi. Jelah ke tak jelah? Alhamdulillah. Ada soalan, boleh tanya. Tanya muslimat takut ada soalan pelik-pelik dia. Nak jawab ni soalan pun tidak hak pelik-pelik. Nak sudah nak biar lumak kata orang ni. Biar hak kita bincang ni biar diperhalusi. Maksudnya sebab kita nak kempen tahun ni tak usah lari tengah terawih. Tengah jalan ni. Mana kita sudah. Dulu kita buat 20 nya pakak lari dekat Tuhan Yang Maha Kaya. Buat lapai lari juga tak tahu berapa tu kaki lah sekarang ni. Habislah kita. Jadi kau ada soalan? Tak ada dah. Nah, kalau tak ada dah kita niat kau dia. Niat waktu tadi, waktu imam witir. Kita niat tarawih. Kita niat tarawih lagi tak ada masalah. Dia dalam fiqh mazhab Syafi'i tidak masalah berbeza niat. Nak ajar hak ni takut dia mau buat, tapi tak ajar tak kena dah. Macam kita mari terlewat. Kita sakit buruk lah. Nak mari awal tapi tak ada. Kita sapa-sapa, imam sudah terawih. Kita tak mari isya lagi. Boleh tak mari isya? Mari isya, imam bagi salah, kita tambah ruar kena. Ni tak tahannya dia mari sore yang buju tu. Mari ke apa mari isya? Lepas tu baru masuk terawih. Itu tak, salah. Jadi kita mari isya dengan imam, maknanya kita boleh pahala salatul isya berjamaah. Tapi jangan buat lah ni. Ajar ni takut emergency. Tak tanya tak emergency, tak apa lambat sikit pun. Ustaz kata boleh mari isya, tapi mari terawih. Letih. Tak, macam orang pergi Mekah kan. Dia tanya, maya di masjid jin ni boleh pahala 100 ribu. Ha, maka tak pergi masjid haram dah dia. Sini pun 100 ribu juga. Alah, cerdik orang ni. Kita ustaz ni pun tanya, jangan jawab semua. Baiklah, kalau tamat, kalau pahal belakang dah, alhamdulillah. Kita beri setakat tu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk persiapan ambar Ramadan kita tahun ni jadi mulai. Dan kita harap laporan daripada Tok Imam kita, Bezu kita bagi lapor. Alhamdulillah masjid tarawih tak lari tahun ni tarawih. Boleh ke tak boleh? Tutup dah sana buka pula. Lepas ni lah. Tanya lepas ni takut lewat. Baiklah kita break dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.